Hai food people, aku udah lama banget gak nge-vlog dan jadi hari itu tanggal 24 November dan hari ini ulang tahunnya Kalu, so aku seneng banget dan aku gak tahu sih hari ini mau ngapain, yang pasti kita ngerayain ulang tahunnya Kalu dan ya, yeah, I hope you guys enjoy today's vlog. Udah lama banget aku nge-vlog, it's kind of awkward kayaknya, tapi we work out, okay? How are you guys? Apa kabar kalian semua? Aku bingung sih mau ngapain. Ayo kita aku yang mau workout dulu, abis itu baru siap-siap buat pulang ke Natal. Let's go. Mbak, happy birthday. Happy birthday kan. Dan sekarang aku mau mandi, transisi smooth, I guess. Udah lama tuh gak ngelakuin ini, transisi smooth. Sekarang udah selesai mandi, aku belum pakai bajunya karena mau makan dulu. So ya, yeah. Let's go. Gak tau ini siapa, ini mentari. Gedit malu ah. Apaan sih lu? Ya ini cukup berantakan emang kalau misalnya mau siap-siap. Gak dulu nih mana? Kamu tuh pastel, Lip. Ah, udah lama lah. Itu pastel, Deng. Baru gua ucapin happy birthday. Masih banyak yang ngasih. Udah. Ada yang pilek. Ya. Gak makan sih, kayaknya aku cuma mau minum seledri sama ini dong. Menurut apa ya? Tau dia apa? Gak apa-apa pergi duluan. Yang penting sekarang kita di jalan dan kita mau tanya ke tempat ulang tahun kamu. Saya stay tune. We'll be right back.
Lalu is my game.
Baik balikin aja.
alhamdulillahnya alhamdulillahnya di ulang tahun kamu sekarang aku bisa sama Lia lagi. Kok banyak banget yang komen kayak coba siapa sih yang nyanyi kak suara lu banget ya, banyak banget yang komen dan ini perkenalkan Alia Zuraya. Kalian harus dengerin single terbarunya Semat Semesta Alia Zuraya di Spotify, dengerin. Nah pokoknya kalian ini harus banget dengerin lagu itu ya, harus banget. Terang bundar di sini semen-semen tadi vlog aku. I hope you guys enjoy the vlog. Aku udah lama banget gak nge-vlog ya gak sih? Dan ya, yeah, I hope you guys enjoy the vlog. Dan aku gak tahu sebenarnya vlog ulang tahun kalau tadi menghibur atau enggak, tapi aku berharap itu menghibur kalian semua. Dan aku senang sih bikin vlog ini karena ya, yeah, itu it was fun banget gitu loh, bisa ketemu banyak orang dan yang lain. So ya, yeah, I hope you, aku berharap semoga positif energinya nyampe ke kalian juga. So, dan seperti biasa di setiap ending vlog aku mau ngucapin buat kalian lagi berperang, struggling berperang melawan masalah kalian, aku berharap semoga masalah-masalah itu cepat kelar. Dan buat kalian lagi berjuang untuk mencapai goals-goals kalian, aku berdoa semoga goals-goals itu tercapai. Dan aku berdoa semoga besok atau minggu depan atau bulan depan kalian mendapatkan kabar baik, dan semoga tahun ini menjadi tahun terbaik buat kalian, dan semoga tahun depan juga menjadi tahun terbaik buat kalian. Dan aku selalu lupa untuk ngomong ini, kalau kalian mau, kalian boleh banget untuk like, comment, atau subscribe YouTube channel ini. Do whatever you want. And I'll see you guys in the next video. Bye. Hi, Kaluela. If one day you seeing this vlog, dan kamu udah ngerti cara nonton YouTube, atau kamu udah ngerti how to connect with internet, ini adalah doa Padit buat kamu di umur kamu yang 1 tahun. Dan pokoknya Padit berdoa semoga kamu menjadi anak yang baik, semoga kamu menjadi pribadi yang baik, dan semoga kamu bisa menghargai keluarga kamu, menghargai orang tua kamu, menghargai orang sekitar. Karena di saat-saat kayak gini tuh susah banget untuk mencari orang yang bisa menghargai orang lain dan bisa jadi orang baik, itu susah. Dan Padit berharap menjadi orang yang baik, kamu jadi orang yang berguna. Dan semoga kamu selalu bahagia dunia akhirat. Dan Padit berdoa selalu, semoga Padit bisa selalu nge-provide kamu apapun itu yang kamu minta nanti gitu loh. Semoga Padit bisa jadi rich auntie. Semoga Padit bisa jadi rich auntie kamu. Rich auntie kamu nanti. Dan pokoknya Padit berdoa semoga kamu selalu bahagia dan kamu selalu dilindungi. Dan ada Padit pernah baca ada kata-kata yang dimana katanya tuh ketika kita mau dilahirin di bumi tuh kita tuh udah diperlihatkan kayak masa depan kita gitu loh.
ketika kita memilih keluarga ini, kita sudah dipilih akhirnya masa depan kita. Tapi who knows, dan Farid, berterima kasih banyak kamu sudah mau pilih keluarga ini sebagai keluarga kamu. Dan Farid berharap semoga kamu nanti besar nanti, dan kamu pas nonton video ini, kamu sudah menjadi pribadi yang lebih baik. Kamu sudah pintar, jadi anak yang pintar, dan sudah bisa membanggain ibu dan ayah, dan selalu menjadi kebanggaan Padit, Pai, Popo, Nena, Angku, dan Tia, dan kita semua. Dan ya mungkin Padit upload vlog ini agak telat tadi ulang tahun kamu. Gak telat sih, kayaknya telat banget, karena kayaknya akan dapet Desember. Vlog ini dapet Desember, dan I just want to let you know, Kaluela, I love you so much. I love you very very much. Kamu keponakan pertama Padit, dan I love you deep in my heart. Dan ketika kamu lahir, it's a blessing. It's a blessing for all of us. So terima kasih banyak Kaluela sudah lahir dan sudah menjadi stress relief Padit di saat Padit masa-masa sulit. Walaupun cuma kamu baru setahun, tapi you do help me a lot. Kamu sangat-sangat membantu Padit ngelewatin semua hal, semuanya yang Padit lewatin selama setahun itu, selama 2021 tuh. Kamu sangat-sangat membantu Padit ilangin stres untuk sejenak gitu. So, kamu sangat-sangat membantu Padit untuk to keep on going with life, to keep on going dengan pekerjaan, perkuliahan, perkontenan, dan lain-lain. Dan semoga Padit bisa menjadi om yang berhasil, om yang sukses buat Kaluela dan buat keluarga, supaya suatu saat nanti Padit bisa nge-provide apa itu yang kamu mau nanti. Padit yakin hal itu. So, once again, happy birthday Kaluela, I love you so much. Dan yeah. Oh ya, yeah. Padit lupa satu lagi wish Padit, semoga Kaluela menjadi wanita yang kuat, strong seperti Popo dan ibu Kaluela. Karena one thing for sure yang Padit tahu, mereka adalah perempuan-perempuan kuat. Dan semoga Kaluela bisa menjadi perempuan seperti mereka. Karena ya, karena perempuan itu Padit yakin banget perempuan itu adalah perempuan kuat. Padit berharap semoga Kaluela menjadi perempuan yang kuat dan seperti Popo dan ibu Kaluela. Karena Kaluela harus tahu kalau Popo dan ibu Kaluela adalah perempuan yang sangat berarti buat Padit, yang dan sangat-sangat bisa mengubah hidup Padit. Dan mereka berdua adalah perempuan yang ngebuat keluarga ini survive, ngelewatin semua hal. So Padit berharap semoga Kaluela bisa menjadi perempuan seperti itu suatu saat nanti. Dalam keadaan apapun, kalau harus kuat, so ya, yeah, itu aja.